Ya, halo sahabat WK, jumpa lagi di channel WK Art. Ya, pada tayangan kali ini saya akan berbagi proses membuat atau setting diorama ya. Jadi kebetulan di sini saya sedang ada pesanan di mana diminta untuk membuat diorama ya. Ya, yang rencananya nanti ini akan untuk merchandise, untuk hadiah ya, hadiah seseorang. Mungkin sepertinya ini salah satu perusahaan perkebunan ya. Jadi saya diminta untuk setting pohon ini. Ya, pohon ini bukan dari WK. Jadi orang tersebut sudah punya pohonnya, kemudian ingin disetting dengan pot painting yang nantinya secara tematik akan dibangun apa secara dramatik ya, membuat konsep diorama secara ilustrasi itu seperti menggambarkan orang yang sedang panen karet ya. Jadi ini nanti saya akan bongkar dulu medianya. Jadi sebelumnya ini, sebelum masuk ke pot ini, memang ini hampir 2 bulan saya program dulu pembentukan root ball-nya. Karena ya pada umumnya ketika saya menemukan pohon dari luar ya, mungkin dia dapat beli di luar, saya seringkali menemukan akarnya ini masih sedikit ya, artinya kekuatannya hanya beberapa cabang akar saja atau masih akar tunggang, belum root ball ya. Jadi yang penting adalah ketika mau pindah di pot yang lebih dangkal, itu root ball itu sudah harus jadi dulu ya, harus matang. Jadi 2 bulan ini saya program untuk pembentukan root ball-nya. Ya, ya sebelum saya bongkar, saya akan jelaskan dulu. Ini ada miniatur orang-orangan yang secara ilustrasi menggambarkan orang yang sedang menyadap ya, pegang pisau sadap dan juga sepeda keranjang. Ya, miniatur ini saya buat dari resin ya, handmade ya, pembuat handmade juga. Bisa membuatkan sesuai keinginan atau sesuai permintaan ya, karakternya ingin dibuat seperti apa ya, secara image saya buat ya, karena memang bukan cetakan, jadi sangat otentik sekali apa namanya ya, halusnya tidak seperti cetakan ya, ya tentu karena ini sebuah karya seni yang dibuat secara manual, jadi apapun goresannya, karakteristik dari tekstur-tekstur dari miniatur ini menjadi karakteristik sendiri ya. Ya, sebelumnya saya akan bongkar dulu medianya. Ya, seperti ini. Ya, di sini bisa teman-teman lihat bagaimana saya memprogramnya. Ya, karena dibutuhkan ini nanti akan ditanam di pot yang lebih kecil lagi diameter lubangnya. Jadi saya masukkan ke pot yang tentu press ya, nah, seperti ini. Nah, ini supaya nanti root ball-nya tercetak ya, ngumpul padat di satu apa buntalan yang di dalam pot mini ini ya. Jadi ini saya potong dulu yang sudah tembus, nah seperti ini. Nah, tujuannya supaya memang akar ini tidak terlalu besar ya, karena nanti kalau ini diliarkan begitu saja di pot, otomatis dia akan merenggang lagi, lebih besar lagi, akhirnya
ketika ditanam di pot yang lebih mini lagi, dia akan menghalangi ya, tidak bisa masuk ya ke lubangnya ya, karena akarnya ini tentu harus tertanam semua nantinya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini sangat aman sekali. Nah, kita tanam seperti ini, kita tinggal beri tambahan. Nah, kita untuk akar tidak apa-apa, kita kurangin lagi. Kita potong juga sekaligus menstimulus akar yang baru lagi ya. Nanti akan saya tanam di pot ini. Dan kemudian juga pasti saya pakai WK soil. Ya, buat teman-teman yang mungkin saat ini baru lihat media ini. Jadi media ini memang saya buat khusus untuk bonsai mini. Ya, kurang lebih sudah 5 tahun lebih ya saya membuat ini. Ya, artinya 5 tahun sudah saya pasarkan untuk umum. Kemudian berapa 2 tahun yang lalu saya mulai produksi lagi dan sudah bisa didapat di Shopee ya. Ya, jadi ini media ini sangat cocok sekali dan hampir semua pohon saya pakai ini semua ya. Jadi keunggulannya adalah media ini bisa mensuplai nutrisi atau juga menjadi apa rumah bagi akar serabut ya, yang tentunya nanti ketika akar ini tumbuh bagus banyak itu menjadi daya tahan hidup sendiri ya. Jadi seperti ini. Nah, tentu tidak mengganggu ya, ini nanti yang potongannya dia berada di atas media yang baru. Nah, ini nanti akan tumbuh akar yang baru ke media yang baru juga, dan akhirnya nanti dia akan leluasa masuk ke ruang-ruang pot yang masih kosong ya. Jadi jangan terlalu press, jadi tetap dikasih celah untuk ruang gerak pohon, apa ruang gerak akar untuk tumbuh ya. Ya, tentu saya sedikit memberi penjelasan bagaimana secara definisi tentu konsep bonsai dengan bonsai painting atau diorama tentu berbeda ya.